Guys, Vincent minta emergency seat karena dia tingginya 2 meter dan sangat titan. Jadi berarti aku gak bisa sebelah kamu dong ya, sayang? Bisa. Oke, itu dia si manusia titan. Hilang karena aku tak kenal pulangnya dia. Karena aku tak kenal pulangnya dia. Kayak kamu, kayak kamu gak ada yang menang, lucu banget. Lucu! Udah aku bilang itu paling gemoy. Aku masuk toilet juga, Ci. Nah, apa? Aku mau ketawa cowok. Enggak, deng. Buat. Enggak, ini. Oke, siap. Terus ini gak pernah ya? Tinggal sini, aku cuma situ doang. Dan kamu ngikutin atau? Oke, dan mereka lagi ngantri Yoshinoya. Terus kayak, sayang kita harus selfie dulu dong pakai ini. Coba kamu angkat pakai tangan kamu. Kita berempat. Enak kan angkatan? Lucu banget. Terlalu deh. Ini sama. Gini ya, gini. Dia ketahuan pabriknya. Dah. Ketahuan pabrik. Gendeng kalanya. Wajar. Gak bagus. Nah, mundur dikit pak. Pakai mundur dikit. Nah, kasihan anak orang. Lah emang harus begini gitu. Mau bokap gitu kan gak bagus. Terus apa namanya? Kifosis. Apa? Kifosis. Kifosis. Kalau gak berarti segini. Kalau skoliosis segini. Kifosis segini. Kiposnya segini. Banget ya? Coba cari. Ini ketawain aku dulu, coba cari dulu. Di metamorfosis. Apa aku positif? Jadi kubu-kubu. Apa-apa juga. Eh, coba gerakin tangan kamu. Kok bisa? Hah? Coba, deket. Coba. Coba. Lagi? Oh no, ya kamu liat gak ya? Lihat, kok bisa ya? Coba lagi. Aku bisa kuping. Aneh banget sih. Ih, saya kok aneh sih. Coba aku. Gak jelas. Buat apa? Buat apa? Malah kedingin.
Yo, mau Cici boncengin enggak? Yo. Mau aku boncengin? Apa? Mau aku boncengin. Jadi koper kamu di depan sini, aku giniin. Coba, coba. Enggak usah. Dia aku di belakang kamu, Ci. Aku derek kopernya, ngerti enggak? Oh, iya iya. Oke, siap. Siap. Tuh. Bisa, cuy. Ini koper ini. Bisa, bro. Walaupun ada pepet ya. Oh iya, boleh, boleh. Mana kocen? Vincent mana? Vincent nunggu di depan kayak anjir nih orang. Gak mau banget ya orang berdua. Guys, premier terbang sama Kade sama Ayam. Oke guys, sampai Surabaya. Amin berapa jam ketemu Camer. Oh, deg-degan banget coy. Sayang, naikin dong, naikin ini. Terus setirin aku. Kamu naik ini, aku di belakangnya peluk kamu. Kita nunggu dulu deh guys, soalnya belum sampai mobil sewaannya. Jadi kita harus nunggu sini dulu. Ke Surabaya. Oh, sing B Abraham Surabaya, sing ketemu kayak Surabaya. Ya. Tengah. Tengah-tengah perjalanan kan. Kayak mesinnya dimatiin loh. Ini nyawanya di. Serius? Enggak gitu, enggak gini loh. Enggak gini pelan-pelan lah, mending ini langsung gini naik lagi. Kayak mesinnya mati loh. Terus Bram juga merasakan hal yang sama. Itu sebelah kan ibu-ibu kan. Dia kayak langsung kayak astagfirullahaladzim terus megang tangan aku. Kayak dia udah refleks kan kayak cok. Maaf, jadi itu satu pesawat udah nyebut semua. Cek dia pegang tangan aku ini, sampai itu pegang kenceng banget, sampai beres pegang itu merah gitu tangannya. Sampai dia tuh sampai yang kita masih ditangkap gitu, tak gitu. Ibunya. Astagfirullah. Ibu yang jarang naik pesawat sama yang kayak. Oh yang kasihan. Selalu sih kau cemburu. Dari diem langsung gluk, dia langsung. Langsung. Napasnya langsung kayak ayo lo, kopermu gak ada lo, udah berhenti masnya. Weh, gue bener kayak nih. Kopi senti, ofi dong. Coba POV dari kamu ngeliat aku kayak gimana? Pasti jidat gue gede banget. Coba sayang. Coba taruh di mata koko. POV dari kamu aku segimana sih? Gimana? Mata kamu kurang naik lagi, iya, mata kamu kan segini. Nah, kalau itu kamu gak kelihatan kali. Gini lah, aku kan lihat bawah. Kayak segini ya. Iya gini. Enggak. Tuh. Udah itu biar kamu. Udah gak kelihatan mukanya. Jadi selama ini? Coba kalau kamu lihat ke aku, sampai pelukan. Ini selama ini. Tundukannya gimana ya? Gojo gemoy kita sampai naik grab motor buat ketemu kita kayak effortnya gede banget. Oh. Family Mart. Bukan. Bukan. Oh my god.
di kapan baru nyampe. Ngoflip kameranya. Guys, sekarang kita ada di Soto apa namanya? Cahar. Apa? Cahar. Soto Cahar. Aku bawa paper bag Mel. Isinya barang. Aku bawa paper bag Dior buat mamanya Vincent. Karena hari ini hari ibu plus udah mau Natal, jadi mau kasih hadiah buat mamanya. Buat mamanya Vincent. Dan aku deg-degan banget karena aku deg-degan banget. Okay guys, at least aku ketemu Camer nggak tangan kosong. Aku bawa ini. Di hand carry dari Jakarta guys. Dari Jakarta aku bawa. Aku udah siapin ini isinya. Aku udah tulis wishnya di dalam. Kata Vincent, aku bau iler. Sukain. Ngarang lah. Katanya aku bau bawang wibu. Dekan. Di Jakarta juga ada. Jarang. Oh, enggak koyo, foto ayam. Ini tisunya. Karena aku digituin enggak tambah tenang. Aku tenang. Karena aku kalau digituin pun enggak akan tambah-tambah. Udah ngaruh. Iya, enggak ngaruh. Ya udah kalau enggak tulus. Kaget. Kayak mau dimakan takut. Ya Allah. Kalau ketemu mami nggak mah gitu sih. Karena kamu nggak sayang itu sama aku. Yo. Kayak gitu orangnya tuh. Ya, yang mantin kamu tuh harusnya tentram-tentram aja lo pacaran lo. Jangan dikit-dikit dong. Tau kan guys yang di SG viral lah. Tau sendiri kan penyebabnya siapa sendiri. Nah, ini. Sudah terwujud ya. Terbukti lo. Ini bangun pagi dan sudah make up dan sudah dandan. Cantik gak? Enggak, enak aja. Hapus dong, make up lagi. Gantian aku. Ini kamu coba. Hah? Ih, jahatin aku. Gak takap aku di bawah ya? Nah, biar tuh. Outfit kita sama guys, Fred. Voice. Nah, sanaku dari Piarae. Oh, oke. Okay. Aman. Udah, makasih, sama, Pak. Iya. Yeah. Makasih, Mas. Surabaya. Oke, guys. Sekarang kita mau ke rumah Vincent dan taruh barang-barang terus lanjut pergi lagi. Dan kita mau explore Surabaya. Sedikit kesiangan nih kita hari ini. Karena tadi janjinya jam berapa? Belum jalan. Jam 7 dari sini. Pasti jam 7 udah di rumah. Rumah, tapi ini jam Setengah 8. Yaudah lah, setengah jam ya. Oke, kita cerita tentang semalam. Jadi semalam kita makan soto. Terus kayak mamanya Vincent baik banget. Dia meluk aku. Cipika-cipiki gak serem itu kok. Ketemu Camer. Apa sih sayang? First impression mama kamu gimana? Kamu belum tahu ya? Tahu. Tapi aku blunder guys. Kemarin Vincent ngomong, apa sayang tangkuban? Hah? Caruban. Oh caruban. Terus aku bilang, caruban tuh yang ada perahunya bukan? Caruban tuh yang ada perahunya bukan? Tangkuban! Udah ketawa semua, aku males deh. Kan kelihatan bodohnya. Lihat deh, gak ade, gak kakak, setelah lagu Cina semua. Aku kali ini di belakang Vincent. Jadi kita mau kemana? Ke Bali! Coba kemana?
Malah akur-akurkan. Kenapa sih selalu hidung akur? Vincent tuh kalau jalan suka lama tau guys. Vincent kalau jalan suka lama, kayak gini. Terus suka dash. Oke guys, sekarang kita udah sampai Starbucks. Ini ada Evelyn baru nyampe. Ada my sister. Supir. Mama di mana? Mama enggak supir. Pacar aku kok supir. Iya. Pasti punya lagi dia. Aku kan enggak ada supir. Tarik si salah, tenor. Enggak akan marah. Seru banget. Iya, gemoy. Namanya Jumbo Baby. Bayi Jumbo. Lo, itu apa? Bayi bagongmu. Kan kalau disuapin, cepet. Vincent Rivaldi Kosasih, ternyata keluarga Vincent mempunyai rumah keluarga seluas 2.300 meter persegi. Di dalamnya terdapat banyak sekali barang-barang vintage, dan juga terdapat sarang burung walet. Dan yang paling mengagetkan, mereka memiliki lapangan basket dan futsal pribadi di dalam rumahnya. Nani? Guys, ini adalah apa sayang? Rumah? Rumah legenda. Jadi ini rumah-rumah kayak keluarga zaman dulu. Keluarga besarnya Vincent. Di mana saya? Ini tuh Caruban. Caruban, guys. Panggilannya CFC. Okay. Ini rumah kecil mamanya Vincent. Barangnya barang kuno. Barang-barang vintage kuno-kuno gitu loh, zaman dulu punya. Cuma ini vibes-nya kayak kuno banget, kayak zaman dulu. Tuh, fotonya aja masih kayak gini. Foto-foto ih, wanginya juga wangi. Wangi rumah zaman dulu. Zaman dulu. Kayak nah, Pink kalau datang ke sini keluarganya tidur di kamar ini. Oh, sini. Katanya aku tidur okay. Sini. Tuh TV-nya. Ih, ampun. Iya sih. Tuh AC-nya. AC-nya. Oh, kita AC-nya. Kayak gitu loh, sokat kok. Ini zaman bahala punya. Sama dong. Oh my God. Ih, ada ini. Guys, ada apa ada namanya? Bintang apa? Yang pakai ada bintang, kertas bintang. Kertas bintang. Ini zaman dulu punya banget, oh my god. Ikutin yang ini. Tinggal digintut-gintutin. Iya. Apa sayang? Nih ya, ini kan pintunya gini nih, lihat tuh. Jadi kita sembunyi-sembunyian di sini nih, tembak-tembakan. Pakai tembak bambu ya. Bambu. Bambu. Kamu mati, enggak kena. Jadi inget masa kecil kita ya. Dulu aku juga kayak gitu, tapi dulu udah dijual semuanya. Dulu rame kan, dan malam tuh ada tidur kamar masing-masing. Aku, Chris, aku tidur di sini. Keluar kasur. Itu siapa? Itu mirip kok ini. Mana ya? Sekilas banget. Ini kita ini bonggong nih, set. Udah patung-patung zaman dulu. Ini foto yang dipakai pas nih bonggong. Halo Kungkung. Aku sekarang pacarnya Vincent loh. Vincentnya mundur. Kenalan dulu sama Kungkung. Ini dulu tuh putih itu bonekanya. Ini. Oh ini boneka. Eh kok takut banget sih, serem. Ini dulu enggak hitam gini ya. Ini putih dulu kita bungkung. Ini dulu ini matanya copot dulu. Oh my god, kamu apain? Kungkung. Eh, permisi Kungkung. Permisi Kungkung. Hah? Nih. Tahu enggak, jadi tuh ada pencetan buat tuh, pencetan ini bisa ngomong ke bawah. Resepsionis. Oh. Nyambung ke bawah kalau mau pamit, Kung pulang ya. Oh, lumayan. Oh, jauh ya. Oh iya iya. Naik, sekarang naik. Awas, Pak. Ih. Kamu jagain di belakang aku ya? Iya. Oke. Sekarang burung walet di atas. Mana?
Berarti kamu awet muda dong. Daripada ke museum mending ke sini kan. Eh cepat. Pala, wow, kan? Ada pohon toge. Watch your head, watch your head. Nah. Wih. Sumpah keren banget tuh foto di sini. Kayak di museum anjir. Gila rumahnya gede banget. Ini adalah sarang burung walet. Ini adalah rahasia kenapa keluarga Vincent tinggi-tinggi guys. Karena minum susu walet. Minum apa namanya? Salah. Bukan. Minum liur walet guys, salah. Baik, kita ke rumah Vincent dari Jakarta ke sini. Oh, dulu kalian produksi walet? Enggak, waletnya masuk sendiri malah. Oh iya? Jadi, sengajain jadinya. Oh, terus kalian ternak sendiri? Iya. Terus dijual-jual nih? Emang hokinya keluarga mereka? Hoki aja. Gede banget antariumnya. Buset. Antoriumnya jumbo. Sumpah kenapa ya di kamu semuanya jumbo. Antoriumnya pun jumbo. Sayang coba kamu di sebelah antorium. Mau nunjukin segede apa antoriumnya. Pas jadi kecil kalau di sebelah Vincent. Tuh. Coba sekarang sebelah aku. Ini lebih kayak museum daripada rumah. Iya. Daripada museum mending kesini. Vintage, barang-barang vintage guys. Kenapa sayang? Iya aku jadi malu, kamu ngapain? Kamu udah tau captionnya? Oh. Ngapain anak Tangerang ke... Ini namanya tau gak? Study tour. Study tour ke museum. Museum berkecil ke rumah. Ini gede banget. Hah? Ini rumahnya Chris. Lari Chrisnya mana? Ini batu bata kok. Oh ini rumah batu bata bukan? Bukan. Batu bata ini. Pucang biru ini. Oh my god, sayang ini rumah gede banget sih. Ada. Ini beneran lapangan. Iya. Lapangan pucang. Dulu badminton. Oh my god. Gila rumah gede banget. Pansen kamu keluarga olahraga ya. Gimana lapangan begini? Nah, ini ring itu kamu lihat ini yang ada papan putih itu biru belakang ada gerbang ke belakang gudang. What? Masih ada lagi tembus jalan belakang dulu ada peluang kursi buat nonton beneran lagi ini pintu ini. Oh my god, kok bisa di rumah ada lapangan futsal sayang. Nih, sayang skuter burun serem. Ada lagi. Ada lagi. Ya ampun. Sumpah ini rumah gede banget sih. Ini nyambung kemana? Nyambung ke belakang. Ke tempat ini. Gede banget. Oh. Oh my god. Gelo. Oh my god. Gede banget. Tembus jalan raya. Jalan raya. Hah? Dulu anjing-anjing taruh sini semua. Dulu. Oh iya. Puluhan lebih. Nah, dulu anjingnya di sini. Itu. Dulu tempat anjingnya gitu. Ya, ini bubuknya 13. Ini rumahnya gede banget. Anjir, rumahnya gede banget. Main game gini enggak? Oh. Enggak game-game. Tahu. Udah rangsek anjir. Guys. Ya ampun. Oh enggak guys, yang masukin koin guys di situ guys. Masukin koin, main arcade tuh. Ini apa? Hah? Buat main. Iya, kok. Ini. Ada di sini kok. Iya. Dulu kan museum. Pakai koin 1000. Ini lebih museum daripada museum yang ada di tadi tuh. Iya. Ini study tour sih. Kayak gudang udah nggak buat nyimpan stok lah. Iya, biasa yang buat besi-besi. Besi-besi. Ya aku bingung rumah ada lapangan sepak bola itu aneh sih. Itu gigi. Disewain masalahnya. Disewain pula. Iya. Ada lapangan basket. Oh. Ada kayak kantin. Tuh bunga apa daun kesukaan kamu? Tuh antarium. Gimana mana? Antariumnya tuh.
Ini berapa meter luasnya kok? Ya? 1000 lebih kayaknya. KTI 2300. Iya, 2300. 2300 apa? Meter? Meter. Oh, sekalinya, kalau perseginya. Meter. Gila, kita mau beli rumah apa? 100. Susah anjir. Ini 2300. Tempat jemput yang sentral itu 800 meter. Ini aja. Ini rumah udah mewah banget kok. Iya. Sayang segini aja bikin rumah udah mewah banget. Ini ya doang. Oh my god. Jadi ini hotel ya. Iya, Mbak Ani pulang dulu. Iya. Nih, sanggup sama selama. Sehat-sehat terus ya Mbak Ani. Sanggup sama selama. Iya. Sehat-sehat. Sehat-sehat Mbak Ani. Oke, atur dulu. Nama Ani. Ini adalah kelapa muda. Kalau kelapa tua, aku. Karena aku sudah tua. Mbak, aku mau es campur satu. Hah? Nah guys, yeah. Ini namanya bonteng. Aku mau es campur durian. Aku es campur durian. Ih, yeah, takut. Es campur durian 4-2 gak pakai durian gitu. Aku ditelepon ayam. Bisa gak Mbak? Nanti jadi satu sama yang tadi. Jadi satu semua ya? Ya Ci, kenapa uang? Kamu di mana? Aku di dekat durian. Makasih, aku kak. Juga dekat durian. Oh gitu. Ayo. Berarti kita sama-sama durian. Iya. Pali-pali juseo. Oh iya, pali juseo. De. Nah, adem nih. Nih, adem nih. Kita makan dulu, guys. Kenyang banget asli dan masakan Indonesia enak-enak banget. Guys, kita udah sampai di Sarangan. Ini tuh di Surabaya. Surabaya? Madiun. Magetan, kabupaten. Oh, Magetan. Sekitar 1 jam setengah. Dari Madiun. Ntar kita mau mungkin makan sate. Sudah sejauh ini aku gemoy. Ih, gemoy banget. Dede bayi gemoy yang liatin gitu. Gitu, lucu banget. Ini unyeng-unyeng. Ntar giniin makeupnya hilang. Gak apa-apa, kan bisa touch up lagi. Yang penting di unyeng-unyeng ya guys. Makeup mah gak seberapa. Yang penting di unyeng-unyeng. Kecuali baru jadi banget ya. Kalau baru jadi banget udah di unyeng-unyeng, sayang makeupnya ya gak? Kalau udah lama ya udahlah. Kan? Guys, di sini banyak cemilan. Tuh video ini. Kayak cilok cimol. Mana? Mana? Lucu guys. Officially ya, udah di Sarangan ya berarti. Coba jelasin sayang ini. Kota wisata. Ini kota, iya, bukan kota juga. Bisa. Ini kayak kota kecil kali. Ya. Ya terus, tempat wisata guys, Jawa Timur. Oke, terus naik lagi dikit tuh ada Tawangmangu guys. Naik lagi kita ke Tawangmangu, itu kayak perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oh, Solo. Nah, turun lagi ntar Solo. Kenapa ke Solo? Enggak, ntar lah tolnya doang, tapi kita enggak ke Malang. Malang jauh. Pas mobil. Wih. Lucu. Oh, gemoy guys. Di sini pasti ada mermaidnya.
Ih, mana ada viewer nonton itu gak enak. Kamu harus bikin viewer tuh mau ngeliatnya dari sisi mana. Kenapa ya? Hah? Nyampe. Susah. Iya, gak bisa. Ketinggian guys, ketinggian. Gimana tadi, ulangin. Aduh, pelan-pelan dong, kameranya goyang. Loin. Sekali lagi. Kosong. Aduh, licin ya sayang, aku takut deh. Sayang, aku takut. Gemoy deh. Gak mau lepas. Pakai deh. Aku aman. Aman. Singgung apa kan teman? Pakai nyan. Jadi dress. Buat Cici jadi dress. Ayam. Ayam semua. Orang enggak ada yang kelinci. Katanya kelinci. Mana? Oh iya. Katanya. Bobo mau lontong. Apa gitu? Oh, yang kecil ya? Ini ke sendok aja. Oh, nggak usah. Gini. Vincent dan aku lagi ada di Mall Surabaya. Terus kita mau nongkrong sama temennya Vincent. Cuman masih nanti. Not in here. Ini di sini kita jalan-jalan doang. Itu nggak bisa pakai lagi. Ini kan dibawa kemana-mana. Iya, aku mau ngumpet dari kamu. Yaudah, beli lagi ya. Mau kayak kamu aja nanti. Aku gak suka pakai AirPods tuh loh, kenapa? Karena ngecas, aku tuh paling males kalau ngecas. Oke guys. Sekarang kita mau check in dulu. Sambil nunggu Koko. Dan kita kanan ya. Sana. Dan dulu kamu kesini belum pakai ini. Masih ke Alsha punya. Aku punya sendiri dong. Oke, sekarang kita check in dulu. Koko lagi parkir dulu, guys. Ini ya, Yol? Terus kayak Tante Cing-Cing, mamanya Vincent, juga pasti otw ke sini. Guys, koper aku gak boleh dibawa, anjir. Terus gimana? Coba. Gak boleh dibawa, bukan gak boleh masuk cabin lagi. Gak boleh dibawa. Oke yo. Gimana guys? Koperku cok. Harus sehari lagi di Surabaya guys. Gak bisa balik Jakarta karena aku gak boleh bawa koper. Dikasih apa? Sama poponya Vincent. Punya kamu mana yang hijau? Gemoy tapi gak apa-apa. Tapi gitu sih. Ih lucu. Tuh kayak aku gini loh. Gemoy. Aduh. Aku gini. Ini kayak di kelas ada PR ya. Dan di Korea.
Dadah sayang. Dadah. Love you. Edward. Bye. Oh iya. Tante bye bye. Iya, makasih Tante. Nanti ketemu lagi lebih lama.